Suspensinya mantap. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Ustia di video Euro Truck Simulator 2. Kali ini kita bakal ngelanjutin pakai truknya Ayah Cipa lagi ya, yang kemarin di bagian bumper belakangnya itu salah. Jadi kita bakal pasangin yang lampu Fortuner di belakang seperti yang kalian bilang itu ya. Jadi karena kemarin itu saya kurang referensi itu ya, jadi kita bakal langsung aja ganti bumper bagian belakangnya karena kita sudah berada di bengkelnya. Jadi ini bengkelnya itu di depan kayak rumah makan gitu loh. Kita langsung aja ya. Nah, kita custom. Langsung aja kita pasang. Wih, lupa dong, saya nggak pasang zoom internet zoom ini apa namanya? Bukan yang ini, Bos. Yang ini. Nah, ini ya. Pengaman satu. Kalau saya yang ini ya. Nah, ini. Yang ini bukan sih, atau soalnya lampu Fortuner itu ada dua ya. Yang ini nih, yang ini atau yang ini, Bosku? Kayaknya yang ini deh ya. Udah, kita pasang yang ini aja. Udah selesai semua ya. Pasang gitu doang bentar. Kalau di game cepet, kalau di dunia nyata nggak tahu ya. Nah, kan gini ya jadinya. Bokong semok Ayah Cipa, Bosku. Kayak gitu, kita bakal langsung aja jalan-jalan ke lewat jalan-jalan sempit ini ya. Jadi kita bakal ke arah sini, berarti ini keluar terus ke kanan, terus nanti masuk gang sempit kayak gitu ya. Yuk, kita langsung berangkat aja. Kita masuk kabinnya, mundur Bosku. Kita putar balik ya. Ayo. NMR-nya baru, coy. Ini bener nggak ya? Kadang GPS-nya tuh edan. Oh, betul. Jadi kita langsung OTW ke sana. Ini tuh loh, mode-nya belum komplit ya. Soalnya hard disk saya itu mati, jadi modnya hilang semua. Cuma ada mod map jateng, IPR sama mod canter doang gitu. Untuk mod sama traffic ding, trafficnya 2 biji. Nih, traffic muriaan sama traffic truck. Yang lain-lain belum sempat download karena lumayan males ya. Saya itu lupa mod yang saya pakai gitu loh. Soalnya udah banyak banget. Dan sekarang cuma sedikit. Kayak sama Prajawali itu hilang, ya ampun. Downloadnya di mana lagi gitu. Nah, ini kita sudah sampai ya. Sudah sampai, Mas. Kita masuk ke gangnya ya. Oke, dari depan kosong. Wah. Ini dia gang sempit. Kenapa kita lewat sini? Karena pengen saja. Semoga tidak gasuk ya. Ini ngantri ya, Om. Lewat desa-desa. Ini ada mas-mas nih. Wih, kok salah, saya mau mencet klakson loh badan. Polisi tidur. Uhuy. Wah, suspensinya mantap ya, emang tidur emang. Terus lah. Lanjut, ini jalan desa. Wih, jalan desanya udah cor, Bosku. Ini kok ada tangganya? Emang ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Tapi ayo kepasang gitu. Awas. Wih, mantap. Terpal Sumateraan ya ini ya. Gokil. Yeah. Di dalam desa kita gas. Gasnya kita injek ya. Allah, parah. Ini kita ke kanan, Bosku. Jalan sempit.
Tapi untuk counter gampang lah ini ya. Wah, yang susah tuh kayak bis. Pernah nggak bawa bis lewat sini? Sepi ya kalau di sini. Counter mantai dot yang update ya 2.1. Kalau kalian pengen beli langsung aja hubungi mantai dot lewat Facebooknya ya. Facebooknya cuma dua huruf namanya TE gitu. Yang profilnya hitam putih siluet, siluet update gitu. Cowok dan cewek. Harganya masih sama, update terus. Bagus lagi, mantap cus. Lampu Fortuner ini bokongnya udah dibikin semok ya. Sekarang yang versi 2 kemarin tepos. Ada yang bawa pulang mikro mini bisnya. Wih, suspensinya mantul dong. Anjir. Anjir. Nabrak pohon kelapa dong. Siapa yang nanam di sini parah? Biasanya tuh bisa nembus loh. Tapi yang ini kayaknya pohon beneran ya. Jadi kalau kita nabrak berhenti. Keras gitu loh, bukan cuma material loh ya. Nyebutnya kurang tahu sih. Kalem. Wih, mantap. Ini jalannya gelombang-gelombang dong. Wih, miring-miring. Tuh. Suspensinya mantap. Tak pelan-pelannya bos di dalam desa ya angin. Ninggal astaga. Nih. Ayah Cipastel, mata la kenternya sipit. Ada strobonya, strobonya itu nyala terus gitu loh. Iya dimatiin. Kalau mesin nyala, strobonya ikut nyala. Mantep loh, update-nya joss emang. Tidak menyesal beli kenternya emang tadi dulu. Itu yang berkualitas. Terjamin gitu. Gak banyak embel-embel. Update-nya gratis. Lek, wih, sepurane. Ini lumayan sepi ya, kita gas. Bawa bayi. Kalem seluruh. Di tengah pemukiman nih. Wih, ada bengkel ya di tengah desa. Ini speednya berapa bos? Anjir, di tengah desa. Lupa kalau belok kiri. Jangan nolong di tengah dusun bos. Nanti dikeprok warga. Ini kita lewat tengah sawah nih. Tuh, sawah. Kalem seluruh. Nanti kita punya berang sungai ya nih. Habis itu ini sungai. Sini, nah ini sungai nih. Wih. Sungai mana? Tenggelam separuh. Loh. Kok licin ya tanahnya? Parah. Kita lanjutkan lagi. Sungguh ijo royo-royo ya. Seger banget nih suasananya. Rem. Mantap. Oleng di tengah kebun. Jangan. Wih, padinya ya tinggi-tinggi banget. Wih, mantap. Ini kalem bosku, tikungan.
Tikungan. Udah lancar ya. Eh. Ngopo Pak ning kene? Parah-parah. Gak jelas. Oke, naik. Tidak ada kegasruan ya. Aman semua. Mantap. Suspensinya, Bos. Padahal tinggi banget itu enggak guling ya. Lanjut, Keun. Nah, beloknya mantap. Oke, aman ya semua ini lewat hutan ya. Kita kalau malam ini bisa dibegal nih. Ini begalnya juga takut ding. Bos, 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 belok kanan, lurus baik. Lanjut, lanjut, lanjut. Beneran sepi dari tadi nggak ada orang. Uy. Ini gini nih. Untuk, hai naik. Set, uy mantap. Oke kita udah keluar dari hutan ya ini. Sudah mulai menemukan pemukiman warga. Kita nemu jalan ini aspal. Anjir ada yang bawa pulang Volvo. Iveco. Dav. Ya Dav itu. Banyak orang tuh pelan-pelan bos. Uhuy, anjir. Ngawur. Ya, ada Indomaret dong. Ada Indomaret di ini pelosok desa ini. Oke, kita ke kiri. Mantap. Jalannya banyak batunya, Bos. Ini batuan nih. Nonjol-nonjol kayak gini ya. Apa ini buat peringatan untuk pelan-pelan kali ya? Supaya enggak ngawur. Lihat dong. Lulululu. Bos, bos. Ya. Parah nekat, nekat. Ngawur, ngawur. Enggak gelap banget ya dari kaca. Kita berhenti di warung dulu ya, guys. Kita mau ngopi dulu. Biar enggak ngantuk. Nah mantap kayak gini ya. Oke semuanya sekian dulu untuk video bareng Ais Cipa kali ini ya. Maaf kalau ada kesalahan karena ini hanya untuk hiburan kayak gitu ya. Jadi terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke see you next video.